diketahui tabungan Siska setelah 10 bulan yaitu 1.536.000 dengan bunga simpanan 8% per tahun. Ditanyakan tabungan awal Siska, jawab, misalkan M awal itu merupakan tabungan awal dan M akhir merupakan tabungan akhir. Dengan rumus bunga yaitu bunga kali bulan per 12 kali persentase bunga. Maka sama dengan 10 per 12 kali 8%. Kemudian menghasilkan 20/3. Dan untuk M awal itu sama dengan 100/100 plus B kali M akhir. Maka 100/100 plus 20/3 kali 1.536 sama dengan 100 + 320/3 kali 1.536. Kita keluarkan yaitu 100 × 3/320 kali 1.536.000. Sehingga hasilnya yaitu diperoleh 1.440.000 rupiah. Selesai.